Pelatih Timnas Indonesia Sintayong terkejut melihat sambutan para supporter Indonesia setelah perhelatan AFF 2020. Ia pun membagikan momen itu melalui unggahan di media sosial Instagramnya. Timnas Indonesia pulang ke tanah air pada Minggu 2 Januari 2022 usai kalah dalam ajang Piala AFF 2020. Diketahui, sambutan supporter Indonesia membuat sang pelatih Sintayong merasa takjub. Timnas Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dibawa ke Hotel Sultan Jakarta untuk menjalani karantina selama sepekan. Momen kembalinya Timnas Indonesia itu ternyata mendapat sambutan meriah dari supporter. Sintayong mengapa demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.